Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi il aliyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulum fi darini amin. As-sifatu saniyata asyarata. Sifat yang ke-12, al-wajibatu lahu ta'ala. Yang wajib bagi Allah ta'ala, al-basaru. Yaitu Allah maha melihat. Wahuwa sifatun lahu ta'ala. Dia adalah sifat bagi Allah ta'ala, azaliyatun yang azali, yang dahulu. Maujudatun yang ada, qaimatun yang berdiri, bizatihi ta'ala, di zatnya Allah ta'ala. Yankasifu lahu kullu maujudin, yang terbuka bagi Allah oleh setiap yang maujud. Jadi setiap yang maujud, inkisaf, terbuka semua oleh Allah. Fahiyya muta'alikotun bikuli maujudin min zawatin wa aswatin ala tahkiki. Maka dia itu muta'alik dengan segala yang maujud daripada zat-zat dan suara-suara ala tahqiq, atas pendapat yang hak. Wa yajibu, dan wajib alaina, atas kita, al-imanu, beriman, bizalika, dengan demikian itu. Dengan demikian itu bahwa sama mutalik dengan setiap yang maujud. Begitu pula basor di sini. Wa in kunna najahalu kaifiyata ta'aluki, sekalipun kita enggak tahu bagaimana ta'aluknya itu. Faya basuru, maka dapat melihat basaruhu oleh basarnya Allah, basaru akan basarnya. Matanya dapat melihat, penglihatannya dapat melihat penglihatannya. Bagaimana tu? Ya, najahalu kaifa ta'alluq. Kita enggak tahu. Li'annahu, karena bahwasannya itu min jumlatil mawjudati, karena bahwasannya itu termasuk sejumlah segala yang ada. Jadi Allah dapat melihat akan penglihatannya. Wa ghairu dzalika, dan lain demikian. Wa basaruhu ta'ala, dan penglihatan Allah ta'ala, laisa bihadaqatin wala ajfanin, tidak dengan kelopak mata, tidak dengan hitamnya mata, biji matanya itu ada hitamnya, dan juga tidak dengan kelopak mata. Pupilnya mata, hadaqatin. Allah enggak pakai itu ngelihatnya. Ya, jadi hadaqat itu hitamnya mata. Wala yatra'u 'alaihi ma yadurruhu kal ama, dan tidak datang kepada penglihatan Allah oleh sesuatu yang dapat memadaratkan mata seperti buta. Jadi enggak ada Allah itu buta, beda dengan kita, mata kita bisa buta, rabun senja. Ya, masih muda udah gitu. Ya, kita lihat pakai kacamata. Ada yang gede kacamatanya, ada yang kecil. Tebal -1, -2, -3 sampai plus. Ya. Manusia, Allah enggak ada begitu. Li'anna dzalika min sifatil hawadisi. Kenapa enggak? Karena itu, karena bahwa demikian itu di antara sifat-sifat yang baru. Wa basaruhu ta'ala la yusgiluhu an sam'ihi wa la sam'uhu an basarihi, dan sifat basarnya Allah ta'ala tidaklah menyibukkan akan dia daripada samaknya. Jadi sifat basarnya Allah tidak menyibukkan Allah daripada sifat samaknya. Wa la sam'uhu an basarihi, dan juga sifat samaknya tidak membuat sibuk basarnya. Kayak kita ngelihat sesuatu, kita dengar sesuatu.
Ini penglihatan kita bisa menyibukkan telinga kita. Telinga kita bisa disibukkan oleh penglihatan kita. Kita pengen konsentrasi ngelihat sesuatu di depan kita, tapi suara begitu kencang sehingga mempengaruhi masuk dalam telinga kita, sehingga mempengaruhi penglihatan kita, pemikiran kita. Bal ya bersuruh, bahkan Allah melihat al-asyai akan sesuatu, wa yasma'u, dan ia mendengar akan sesuatu, fi anin wa idin, di satu masa, satu waktu. Bikhilaf ila awani, selain halnya segala yang baru. Fa'inna basaruh, karena sesungguhnya basarnya Allah, yusgiluhu ansam'ihi. Fa'inna basaruhum, karena sifat basarnya mereka, segala yang baru, karena bahwa sifat basarnya segala yang baru, yusgiluhum, itu menyibukkan mereka, ansam'ih, daripada sifat sama. Jadi ngelihatnya kita sesuatu itu bisa mempengaruhi pendengaran kita. Kita ngelihat sesuatu begitu dahsyat, begitu kejam, begitu mengerikan, itu mempengaruhi pendengaran kita, sehingga pemikiran kita enggak bisa konsentrasi. Kita enggak bisa konsentrasi. Jadi banyak masuk. Ya. Kita ngelihat ada sesuatu, kita dengar sesuatu gitu. Itu bisa mempengaruhi satu di antara yang lainnya. Wasam'ahum, dan sifat samanya Allah, sifat samanya mereka yang baru, yusgiluhum ansa'an basarihim, menyembuhkan mereka daripada sifat basarnya. Wa'alam ketahui olehmu annahu, akan bahwasanya qad taqadama, sungguh telah terdahulu, anna kullan minas sam'i wal basari, bahwa tiap-tiap daripada sama dan basar, muta'alikun bikuli mawujudin, itu muta'alik dengan setiap yang mawujud. Walakin al inkisab, akan tapi inkisab bisam'i, dengan sama, wairul inkisabin bil basari, tidaklah inkisab dengan basar. Kama sebagaimana anal inkisab, bahwasanya inkisab terbuka, bil ilmi, dengan ilmu, gharun inkisab bihima, tidaklah inkisab dengan keduanya, sama dan basar. Wala ya'lamu haqiqata zalika illallah, dan tidak ada yang mengetahui hakikat demikian itu kecuali Allah. Wa alam ketahui olehmu anna ta'aluka sam'i wal basari, bahwa ta'aluk sama dan basar, binisbatil awadisi, dengan melihat kepada yang baru, qabla wujudnya, sebelum adanya, itu namanya ta'alukun sulu'in, ta'aluk sulu'i, zaman masih layak, qadimun, sulu'i qadim, masih layak, belum ada penentuan, masih pilihan. Wa ba'da wujudnya, dan setelah adanya, ya, ta'alukun tanjizun hadisun, ta'aluk tanjizi hadis, udah turun ke dunia, sudah di print baru ada, itu namanya ta'aluk tanjizi hadis. Waktu itu kita sudah nerangin itu, ya, sudah kita berikan analogi. Wa ma binisbati li zati ta'ala, adapun dengan melihat kepada zatnya Allah Ta'ala, wa sifat dan sifatnya Allah Ta'ala, fa ta'alukun tanjizun qadimun, maka itu ta'aluk tanjizi qadim, bimakna, dengan makna anna zatahu ta'ala, bahwasanya zat Allah Ta'ala azaliyan, itu azali, munkasifatan, munkasifah, munkasifatun azali, yang munkasifah, yang terbuka. Lahu bisam'i wa basarihi, bagi Allah dengan sifat samanya dan basarnya. Wa dalilu, dan mudalil ala subutil basari, atas tetapnya sifat basar lahu bagi Allah Ta'ala, al-kitabu, yaitulah kitab Al-Quranul Karim. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu basirun bima ta'malun, dan Allah maha melihat dengan apa yang kamu, ya, ketahui. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha, ya, mendengar lagi maha melihat. Wa aidan, dan juga iza lam yakun basiran lakana a'ma, apabila Allah tidak melihat, niscaya Allah buta. Wal a'ma naqsun, sedangkan buta itu adalah sifat kekurangan. Ya, jadi sifat kekurangan enggak ada sama Allah. Buta. Buta cakep jelek. Hah? Buta cakep jelek.
tapi cantik. Buta cakep jelek, tapi cantik. Buta cantik, buta cakep jelek. Mau enggak kalau cantik, orang cantik banget, tapi buta, mau enggak kira-kira? Mau enggak? Hah? Cantik tapinya? Mau enggak? Cantik. Tinggi, putih, rambutnya panjang. Masya Allah. Hampir saja kulitnya tembus. Tapi buta, mau enggak? Duitnya banyak, mau? Enggak mau juga. Pokoknya ditanggung sama bininya dah pokoknya, mau enggak? Menandakan buta itu jelek. Buta itu kurang. Kalau perempuan, mau enggak cowoknya ganteng tapi buta? Kenceng amat. Tapi duitnya banyak. Ya Allah. Ini menandakan bahwasanya buta itu kurang. Sifat kekurangan. Tapi hafal Quran. Takut dia. Takut dia. Takut. Hatinya enggak umum juga. Ini artinya, ini ungkapan ini maksud saya adalah mau membuktikan ini bahwasanya buta itu kurang. Allah tuh enggak buta. Allah itu enggak buta. Jadi kenapa? Karena buta itu kurang. Nabi juga enggak ada yang buta, Nabi. Ya, Nabi enggak ada yang buta. Nabi enggak ada yang buta. Ustaz juga enggak ada yang buta. Ustaz yang benar-benar kiai, ada enggak yang buta? Enggak ada, coba. Kiai ada enggak yang buta? Enggak ada. Allah keadaan itu. Allah adakan, Allah posisikan. Allah situasikan. Kiai enggak ada yang buta. Nah. Seiring sejalan baru ada yang buta tuh. Ya, ada juga. Ya. Ya. Umumnya gitu ya. Tapi ada memang ya. 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 Pada umumnya enggak ada kiai yang buta. Paling ada satu kalau mungkin ya, mungkin ya. Rata-rata semuanya cakep, bagus. Jadi buta itu menandakan kurang. Paling lagi berjalan ya, udah jadi kiai baru buta gitu ya. Enggak dari awalnya, enggak. Dari awalnya udah buta gitu, enggak. Cakep semua rata-rata. Jadi kiai-kiai rata-rata cakep. Warasatul anbiya. Rata-rata cakep. Walaupun hitam tapi cakep. Hitam ganteng. Manis ya. Manis ya. Hitam tapi manis. Oh. Ya. Ulama. Nabi enggak ada yang buta. Ulama juga begitu, enggak ada. Maksudnya yang dari awalnya. Walaupun ada juga mungkin yang awalnya enggak buta, lalu buta. Imam Bukhari tadinya buta matanya. Kemudian bisa ngelihat berkat kesabaran ibundanya. Ngelihat juga tuh. Masya Allah. Beruntunglah kita, bersyukurlah kita dapat melihat. Iya. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah maha melihat
dengan apa yang kamu lakukan. Innallaha sami'un basir, sehingga Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa aidan, dan juga idza lam yakun basiran lakana a'ma, apabila Allah tidak melihat niscaya Allah buta. Wal a'ma naqsun, buta itu kurang. Wa naqsu 'alaihi ta'ala muhalun, kurang atas Allah Ta'ala mustahil. Fasabatala'ul basaru, maka tetap bagi Allah Ta'ala bersifat basar. Wa iza sabatala'ul basaru ista'ala alaila am'allazi huwa didul basari, apabila tetap bagi Allah Ta'ala bersifat basar, maka mustahil atasnya yang bersifat buta, yang dia itu lawanan basar. Ya. Jadi benar sekali ya, sifat basar, melihat, satu sifat kemuliaan, sifat kemuliaan Nabi Allah, Nabi bahkan ulama. Kita belum pernah dengar yang buta dari masih kecil ya, oleh di tengah ada kemudian bisa ngelihat ya. Semuanya bisa ngelihat. Wallahu a'lam bishawab. As-sifatu salisata asyarah.